acara atau prosesi siraman yang dilaksanakan oleh keluarga besar calon mempelai wanita ini merupakan sebuah prosesi yang sifatnya sakral, yaitu untuk memohon restu kepada kedua orang tua dan keluarga sebelum akhirnya Iga memasuki rumah tangga barunya. Prosesi siraman ini diartikan sebagai upacara rasa syukur seorang anak kepada kedua orang tuanya setelah sekian lama kedua orang tua merawat, membesarkan, dan mendidik Iga dengan begitu baik. Kini tiba saatnya Aba dan Bibi siap mengantarkan Iga memasuki bahtera rumah tangga bersama dengan calon suami nanti. Adapun makna dari rumah adat tempat siraman ini, yakni rumah yang dikelilingi atap hijau, menandakan pentingnya landasan agama dalam menjalani penuhnya kehidupan, baik secara lahir maupun batin. Pagar yang mengelilingi menandakan pentingnya budi pekerti. Anyaman pelepah kelapa yang mengandung arti bahwa hidup harus dijalani satu persatu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
Bye.
Allahumma inna nas'aluka ridha'u fil jannah wa na'udzubika min sakhatika